Seneng sih bisa berbagi sama mereka ya. Masih aja. Tapi sejujurnya terharu ya gitu melihat mereka masih tinggal di tempat yang kayak gini gitu. Ya, kayak kita masih tinggal di rumah gitu ya. Tapi kita kayak pas saya tadi nyampe sini, ya Allah kalau kita bagi tuh rumahnya kayak gini gitu. Sampai tadi saya ada melihat nenek-nenek tuh sampai manjat supaya bisa dapat kayak santunan sembako gitu. Sedih banget ya gitu. Maksudnya kayak nggak nyangka aja pasnya. Mereka masih tinggal di tempat kayak gitu. Ada sembako ya, ada beras, sirup, gula, kopi, kayak gitu-gitu sih. Terus ada santunan uang juga. Kasih semangat ya, semangat untuk mereka supaya tetap puasa. Alhamdulillahnya di tempat yang panas kayak gini aja, kita kan udah ngeluhin panas banget ya gitu. Tapi mereka tuh puasa loh. Kenapa? Gitu. Dan aku tanya berkali-kali beneran puasa-puasa. Sampai ada anak yang kecil tadi saya tanyain juga, puasa kan saya puasa. Dan subhanallah ya gitu, mereka tetap istilah diberikan ujian yang begitu berat sama Allah. Tapi mereka tetap tahu bahwa Allah itu ada. Mereka tetap beribadah, gak lupa akan ibadahnya terhadap Allah. Yang memudahan harapan saya Allah mengangkat derajat mereka semua. Mereka mendapat tempat tinggal yang layak. Dan untuk semua teman-teman yang mungkin bingung mau ngasih zakatnya kemana, bisa dikasih ke sini juga dalam bentuk apapun. Karena ini ngebantu banget buat mereka itu sendiri.